Nih, mau ada kegiatan apa ya PMI? Ya, sekarang mau dilaksanakan spray disinfektan untuk membunuh kuman-kuman di pasca banjir di kompleks ini. Areal mana aja Bang nanti yang dibersihkan? Sampai dengan masuk ke dalam rumah, seperti itu. Ini fungsinya apa sih nih? Untuk membunuh kuman-kuman, terus mengurangi perkembangan lah dari bakteri, kuman-kuman yang bisa dibawa oleh vektor-vektor penyakit pada saat kemarin banjir. Biasanya penyakit apa aja Bang yang disebabkan oleh penyakit yang ini? Kuman? Di kuman-kuman yang dibawa oleh tikus, kecoa, lalat, leptospirosis, seperti itu bakteri. Ini areal mana, apa wilayah mana aja nih nanti yang mau di ini? Di beberapa wilayah yang banjir di sini, khususnya yang di Kecamatan Priuk. Terus ini apa untuk warga lah pesan-pesan? Tetap jaga kebersihan seperti itu. Terus selanjutnya pola hidup sehatnya lah, pola hidup bersih dan sehat tetap dijaga. Nanti prosesnya bagaimana tuh? Tim kita nanti akan menyusur masuk ke rumah-rumah, terus melakukan penyemprotan ke daerah-daerah dari belakang gitu, kecilnya tempat-tempat yang lembab, yang besar kemungkinan kuman-kuman itu berkembang biak. Ini program rutin ya dari PMI? Ya, seperti itu. Memang ini udah diagendakan pasca bencana banjir dari mulai kemarin Januari dan sekarang yang di 1 Februari ini, seperti itu. Thank you.
ada ikan-ikan yang disemprot ya sebelah kiri. Iya, sebelah sebelah dulu, sebelah kiri jangan. Yang penting ada ikannya jangan. Ke dalam. Ini udah nih. Gimana Pak, rumah Bapak nih tadi disemprot sama petugas PMI? Iya, senang lah Pak. Jadi kuman-kuman bisa mati. Jadi nanti kalau kami masuk, ya alhamdulillah jadi sehat-sehat gitu. Kemarin memang parah ya Pak, rumah Bapak? Dalam rumah 2,3 kira-kira. Terendam semua ya? Terendam, iya. Harapannya apa Pak dengan disemprot ini Pak? Ya, harapannya rumah bisa lebih steril ya. Sehingga cucu-cucu yang nanti masuk, apa namanya ya, kita lebih tenang lah daripada kuman-kuman yang lain yang kita terapkan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ntar dong Pak, kegiatan, mau ada kegiatan ini, disinfektan. Komentarnya apa Pak, mau ada ini? Yang jelas, saya sebagai warga Perumahan Negeri Kami sangat bersyukur Pak ya. Karena ini baru yang pertama kali. Biasanya kan hanya fogging-fogging nyamuk, ini kan beda dengan biasanya. Jadi sebagai warga saya bersyukur dan berterima kasih sekali kepada PMI. Alhamdulillah, saya bersyukur. Nggak was-was ya? Insya Allah. Emang selama ini banjir kemana Pak kemarin? Mungsi di atas. Ini terendam? Alhamdulillah. Sampai, ya inilah tembok ini Pak. Paling dalam itu 3 meter. Jadi perlu ya untuk disemprot? Perlu Pak. Selama untuk ini belum pernah. Supaya apa Pak disemprot? Ya intinya steril dari penyakit-penyakit lah, kuman-kuman itu aja. Dengan Pak siapa Pak? Pak Handoko. Pak Handoko, nama lengkapnya? Prio Hari Handoko. Makasih banyak ya Pak. Jangan lupa subscribe ya.